أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang hidup akan merasa mati. Tiap-tiap makhluk semuanya akan rusak dan binasa. Sesungguhnya di hari kiamat akan diberi balasan pahala dan dosa bagi kamu. Berbahagialah sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari azab neraka jahanam. Penghidupan dunia adalah palsu belaka. Ya Ihsan bin Zainab, ya Intan binti Habsah, kamu sekarang sedang berada di sempadan akhirat dan menuju ke alam baqa. Tinggallah di sini hingga hari kiamat. Sudah terputus segala kemewahan bagi kamu. Sudah terlepas segala kesedapan dunia bagi kamu. Kamu tinggalkan harta kekayaan, pangkat, derajat, gelaran, kebesaran dan kedudukan yang engkau banggakan di dunia. Sesungguhnya sudah terpisah segala pekerjaan dan amalan dunia melainkan tiga perkara yang engkau bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sedekah jariah yang engkau berikan dengan ikhlas hati semata-mata kerana Allah. Ilmu manfaat yang engkau amalkan di dunia. Dan anak yang soleh mendoakan bagi kamu. Ya Ihsan bin Zainab. Ya Intan binti Habsah. Kami akan tinggalkan kamu di dalam liang lahat yang sempit dan gelap gulita ini. Setelah 7 langkah kami meninggalkan kamu, maka akan datang 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir untuk menyoal kamu dengan perintah Allah. Maka jangan kamu takut serta gentar. Jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti engkau. Mereka akan bertanya, Man rabbuka, siapakah Tuhan yang engkau sembah dengan sebenar-benarnya? Wa man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Wa ma dinuka, apakah agama kamu? Wa ma qiblatuka, kemanakah kiblat dan penghadapan kamu? Wa ma imamuka, apakah ikutan kamu? Wa ma ikhwanuka, dan siapakah saudara-saudara kamu? Ketika itu jawablah dengan lidah yang lancar lagi yakin. Allahu Rabbi, Allah Tuhan yang kusembah dengan sebenar-benarnya. Wa Muhammadun Nabiyyi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Wal Islamu dini, Islam agamaku. Wal Ka'batu qiblati, Ka'bah itu kiblat dan penghadapanku. Wal Qur'anu imami, Al-Qur'an itu pedoman dan ikutanku. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani, dan tiap-tiap orang-orang Islam adalah saudara-saudaraku. Ya Ihsan bin Zainab, ya Intan binti Habsah, jangan sekali-kali engkau lupakan perjanjian dan pengakuan kita semasa di dunia, yaitu lafaz 2 kalimat syahadah dengan perkataan Ashhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wahai sekalian hamba Allah, ketahuilah oleh kamu bahwa mati itu benar. Soal mungkar dan nakir itu benar. Azab dan nikmat kubur itu benar. Semua manusia akan dibangkitkan semula di hari kiamat benar. Dan akan diberi balasan syurga dan neraka itu juga benar. Siksa kubur berselisih tulang rusuk kamu dari kiri ke kanan dihimpit bumi. Jika kamu berdosa, ular sejatul akror akan mematuk dan menghisap darah hingga hancur lebur segala urat dan daging kamu. Nikmat kubur pula. Diluaskan kubur kamu sejauh mata memandang. Dihimpit bumi umpama anak kecil di dalam pelukan ibu kamu. Maka tinggallah kamu di sini dengan aman dan sentosa hingga hari kiamat. Kami serahkan kamu kepada Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang
untuk memberi balasan di atas apa yang telah kamu lakukan. Ya Ihsan bin Zainab, ya Intan binti Habsah, mudah-mudahan dicucirinya rahmat dan keampunan ke atas kamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.